doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer, you're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise, your love it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. You're doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer, you're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise, your love it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Nanti kalau Kak Tere bilang apa kabar adik-adik, jawabnya luar biasa. Kita mau ulang satu kali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Aduh, kayaknya masih belum terlalu semangat ya, kita mau coba lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Ya, hebat. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami bisa berkumpul. Terima kasih itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa, pagi ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyiapkan hati kami untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahannya akan dibawakan oleh Kak Ella dan Kak Rani. Dan satu lagi, hari ini Kak Eka juga akan membawakan cerita. Adik-adik penasaran apa ceritanya? Ditunggu ya adik-adik. Nah, kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita mau daki-daki gunung, kita mau nyanyi lagu Ku Daki-Daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita mendaki lagi ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku dayung dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Kita muji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau bersukaria. Kita mau katakan bahwa teman-teman kita adalah sahabat baik kita. Yesus adalah sahabat baik kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita gandeng. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo adik-adik yang di rumah bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yes, Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita. Kita pakai semuanya untuk Tuhan. Amin Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Katakan sekali lagi. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Yuk kita katakan lagi sama Tuhan, bahwa mata kita, mulut kita untuk Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yes. yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Tuhan, ya benar Tuhan, biar kami bisa memakai mata kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan hari ini. Ajari kami Tuhan untuk duduk diam mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Biar kami bisa menjadi teladan buat teman-teman kami, buat orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang memberkati kami ya Bapa. Amin. Selamat pagi adik-adik, menjelang siang hari. Nah, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Wah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita sama-sama siapkan telinga kita untuk mendengar dan hati kita untuk belajar menjadi rendah hati agar firman Tuhan bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap adik-adik? Yuk, kita siap-siap yuk. Hah, adik-adik lihat. Kakak punya box clue. Kira-kira apa ya di dalamnya? Kita buka ya sama-sama. Apa ya adik-adik ya? Wah, adik-adik lihat. Kakak dikasih kain. Selain itu kakak dikasih benang juga. Dan kalau ada benang, pasti ada apa? Ada jarum. Kira-kira Kak Eka hari ini cerita tentang apa ya yang berhubungan dengan tiga benda ini? Adik-adik ada yang tahu? Ya, Kakak Eka hari ini cerita tentang seorang wanita yang bukan putri raja, bukan juga pemain musik handal, tapi hidupnya sangat menjadi berkat untuk orang lain. Dia hanya bisa menjahit. Ya, karena menjahit itu sesuatu yang biasa pada zamannya. Jadi menjahit itu hampir rata-rata wanita pada zaman itu bisa menjahit. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak kakak kamu cerita tentang apa hari ini? Coba kakak dengar. Ya benar, kakak Eka hari ini mau cerita tentang Dorcas. Siapa yang tahu cerita tentang Dorcas? Wah, sudah nggak sabar ya mau dengar cerita tentang Dorcas. Kalau nggak sabar, yuk kita sama-sama buka di Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kita sama-sama baca dan kita dengarkan ya. Yuk sama-sama kita dengarkan video cerita hari ini. Di dekat kota Lidah, ada kota lain bernama Yope. Kota ini jaraknya 35 mil dari kota Yerusalem. Yope adalah kota yang terletak di pinggir pantai, dan Petrus tinggal tidak jauh dari kota itu. Kota ini begitu ramai dan memiliki pelabuhan yang baik, sehingga banyak sekali kapal atau perahu yang datang. Di Yope, ada seorang wanita bernama Tabitha, atau dalam bahasa Yunaninya bernama Dorcas. Ia seorang pengikut Kristus. Ia adalah orang yang baik hati dan suka memberi sedekah untuk anak-anak yatim dan para janda. Dorcas suka sekali menjahit. Dia sering membuatkan baju untuk orang-orang yang membutuhkan. Namun, suatu ketika Dorcas sakit. lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, orang-orang membaringkan mayatnya di ruangan atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lidah, mereka menyuruh dua orang untuk bertemu dengan Petrus dan berkata kepada Petrus, "Tolonglah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setelah sampai di sana, Petrus dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup kepada Petrus. Kemudian Petrus menyuruh mereka semua keluar dan Petrus berlutut dan berdoa. Dan ia berkata, "Dorcas, bangkitlah." Lalu Tabitha membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu Tabitha berdiri. Kemudian Petrus memanggil orang-orang kudus dan janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Tabitha hidup. Semua orang bersuka cita ketika melihat mujizat itu. Mujizat itu makin tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Gimana adik-adik cerita tentang Dorcas? Luar biasa bukan? Tuhan sungguh mengasihi hidup kita dan hidup Dorcas juga. Nah, sehingga apa yang dilakukan Dorcas itu supaya orang-orang merasakan kasih Tuhan, supaya orang-orang merasa disayang oleh Tuhan. Walaupun Dorcas hanya menjahit baju dan ia memberikan kepada orang-orang, sehingga orang-orang merasakan kasih Tuhan dan orang-orang merasa sangat disayangi oleh Tuhan. Nah, tiba-tiba Kak Eka juga teringat seseorang. Kalian tahu guru sekolah minggu mungkin ya. Nah, guru sekolah minggu ini juga suka sekali menjahit. Kalau kalian tahu, dia suka menjahit, suka membuat craft, melakukan hal-hal unik dan suka dibagi-bagikan ke orang-orang. Ya, sebentar lagi kakak mau mewawancarai, kakak mau ngobrol santai dengan Auntie ini. Kalian mau tahu siapa? Yuk kita sama-sama saksikan ya. Oke, hari ini ketemu lagi di sekolah minggu. Seneng banget hari ini Kak Eka bisa ngobrol santai sama Auntie Lily. Siapa coba yang kenal sama yang nggak kenal sama Auntie Lily? Pasti semua kenal kan ya. Nah, Auntie Lily kan tadi tuh cerita tentang Dorcas. Auntie Lily kan suka bikin sesuatu yang lucu-lucu tuh. Nah, itu sejak kapan sih Auntie Lily mulai seneng bikin gituannya gitu? Sejak dari kecil. Oh, dari kecil. Ada spesifik nggak umur berapa gitu? Kira-kira sekolah SD lah, kelas 3, kelas 4. Apa sih yang membuat Auntie Lily kok bisa seneng banget? Kadang bikin masker, yang saya tahu tuh belakangan ini bikin masker. Terus saya juga pernah dibikinin jepitan waktu Natal. Itu apa sih yang mendasari Auntie Lily kok bisa senang bikin kayak gitu? Kalau bikin masker saya rasa masa-masa sekarang ini kan corona butuh masker. Jadi kalau untuk anak-anak kan kalau ukuran maskernya kan gede-gede dewasa. Jadi saya rasa bikin yang kecil bisa pas buat anak-anak. Oke. Pernah ngalamin gagal nggak sih kalau lagi bikin sesuatu, Auntie Lily? Kadang, tapi saya coba-coba lagi ya berhasil gitu. Pernah merasa capek nggak? Kok nggak bisa-bisa ya bikin, misalnya nih Auntie bikin jepitan. Terus kok nggak bisa-bisa gitu? Oh pernah ya? Jadi ulang-ulang lagi, jadi bikin-bikin lagi ya sampai berhasil gitu. Jadi puas gitu. Ya, keren. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau Auntie Lily, kira-kira sampai kapan sih Auntie Lily mau bikin sesuatu? Terus Auntie Lily mau ngasih ke orang-orang? Kan itu kan maksudnya nggak dibayar ya, Auntie Lily bikin-bikin gitu. Terus Auntie Lily kasih-kasih, kayak ke saya aja kan nanti ngasih tiba-tiba nih buat jepitan, terus ini buat sekolah minggu. Itu tuh kan nggak dibayar tuh Auntie Lily. Itu sampai kapan kira-kira Auntie Lily mau bikin itu dan melakukan itu? sampai ya orang merasa senang dengan apa yang saya buat, menerima dengan apa yang saya buat gitu. Oh, Oke. Thank you Auntie Lily. Auntie Lily ada kata-kata nggak atau pesan-pesan buat adik-adik sekolah minggu? Kalau misalnya adik-adik punya sesuatu yang bisa dia lakukan, misalnya kayak Auntie Lily bisa bikin sesuatu, bisa menjahit, atau adik-adik bisa masak atau apa, mau dikasih pesan-pesan nggak buat anak-anak sekolah minggu? Kira-kira apa yang Auntie mau sampaikan? Apa yang adik-adik atau anak-anak senang lakukan, biarpun itu jelek atau hasilnya tidak memuaskan, ulang-ulang lagi, nanti akan bisa bagus. Tidak memuaskan. Oke, thank you Auntie Lily buat ceritanya, buat sharingnya. Hari ini sangat memberkati. Cerita hari ini tentang Dorcas itu, kalau saya lihat di zaman sekarang ini contohnya ada ya adik-adik. Ada Auntie Lily yang suka bikin sesuatu dengan menjahit, dengan bikin prakarya, tapi dia bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Auntie Lily udah waktunya, udah ngasih bincang-bincang. Terima kasih ya, udah ngasih pesan buat adik-adik. Thank you. Bye-bye Auntie Lily. Bye. Yeah, God bless you. Bye. Nah adik-adik, itu obrolan santai Kak Eka dengan Auntie Lily. Luar biasa bukan ya? Auntie Lily melakukan menjahit atau membuat sesuatu dan dibagi-bagikan ke orang lain. Adik-adik pengen tahu salah satu hasil dari yang dibagikan oleh Auntie Lily? Kakak Eka ambilin ya, sebentar ya. Nah, ini dia. Auntie Lily suka membuat masker. Berarti kan menjahit ya, seperti Dorcas. Auntie Lily suka sekali membuat sesuatu yang seperti ini dan dibagi-bagikan ke orang lain. Yuk kita sama-sama belajar memiliki hati untuk memberi. Kita sama-sama belajar memiliki hati yang luar biasa supaya walaupun kita tidak memiliki kemampuan yang mungkin luar biasa, tapi kita bisa belajar memberi dari hal-hal yang kecil. Mungkin adik-adik berpikir, kira-kira apa ya Kak Eka yang saya bisa lakukan untuk menjadi berkat untuk orang lain? Hal yang simpel adik-adik, ketika adik-adik bertemu dengan orang lain dan orang lain itu menyapa adik-adik, kalian bisa melakukan hal ini. Tersenyum. Karena apa? Dengan senyum kalian itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Atau ketika kalian mempunyai tangan kalian, kalian bisa membantu orang lain untuk membawakan barang-barangnya. Misalnya tiba-tiba mami atau papi pulang dari kantor terus capek, terus kita langsung bawain tas mereka atau barang belanjaan mereka. Itu juga bisa menjadi berkat untuk mami dan papi. Tanpa kita sadari, hal-hal kecil bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama lakukan hal kecil tetapi bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk orang-orang sekitar kita. Yuk kita mulai dari sekarang. Nah, oke kan adik-adik? Simple, tapi kita mau lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan senang dengan hal-hal yang kecil. Kita setia dari hal yang kecil, tapi dari hati yang luar biasa. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini tentang Dorcas. Kiranya menjadi berkat untuk adik-adik, kiranya menginspirasi adik-adik. Lakukan aja yang apa adik-adik punya saat ini. Tidak perlu menunggu adik-adik memiliki apapun, tapi lakukan saat ini. Oke, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. It's crowd time. By the way, kakak-kakak, hari ini kita mau buat apa sih? Nah, Kak Cynthia pengen jadi kayak seperti Dorcas tadi tuh, yang bisa memberkati banyak orang. Tapi bikin apa ya? Kita bikin ini yuk. Bikin kantong. Kantongnya nanti ya bisa kita masukin permen. Kita bisa masukin apa aja. Terus nanti kalau udah ditutup, nanti kita bisa kasihin buat temen kita, buat orang-orang lain. Kayak Dorcas tadi ya, bisa memberkati banyak orang. Betul. Wah, cara buatnya gimana tuh? Kalian boleh pilih dulu kertasnya. Oke. Oh, ada yang bagus. Ya, nanti kertasnya dibagi dua. Dibagi dua dulu seperti ini, terus digunting. Yaudah, kita tunggu ya. Nanti kalian boleh pakai kertas apa aja. Boleh pakai kertas origami, boleh pakai kertas kado juga boleh. Bentuknya harus persegi panjang. Nah, selain kertas, kita juga butuh double tape, gunting, dan alat tulis kalau kalian mau tulis-tulis. Kita tunggu Kak Julius ya. Wah, Kak Julius rapi sekali mengguntingnya. Iya dong, biar keren. Jadi nanti yang dapat juga bisa tetap happy. Wah, Kak Julius melakukan yang terbaik. Ya, sudah. Semuanya sudah punya. Sudah. Nah, sekarang kita ambil double tape, tempelin di ujungnya ya, seperti ini. Nih, tuh. Kalau udah kita buka, terus tempel. Sudah ditempel. Seperti ini. Bisa, Kak? Bisa. Wah, rapinya. Ya. Nanti kalau sudah boleh dilipat. Satu sisi dulu ya, terus kita kasih double tape di sininya. Wah, ini sepertinya double tape-nya besar, kita bisa bagi dua. Nih, siapa yang mau? Aku. Kita tempel di dalamnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lepaskan. Belum lihat. Oh, belum lihat. Oh, maaf. Oh, ditempel gini ya? Iya, taruh di dalamnya. Oke. Ingat, taruh di dalamnya. Di ujung sini ya. Bisa, Kak? Agak sulit ya. Oh iya, emang sedikit sulit. Bisa. Tapi dong, pasti bisa. Oh, tuh kan bisa. Sudah? Terus dilipat. Tuh. Jadi seperti ini. Tuih. Hah? Sudah? Sudah jadi? Sudah? Nah, sekarang kita lipatnya ke sini. Tuh. Kita lipat sedikit. Jadi deh. Wah, mudah sekali. Iya, mudah kan? Bagus ya. Sebelum kita lem dalamnya, kita bisa masukin sesuatu. Kita bisa masukin permen. Wah. Atau apa lagi? Kita bisa bikin tulisan-tulisan nih, Kak Catherine. Oh, iya betul. Tulisan yang bikin semangat. Nah. Wah, betul sekali, Kak Cynthia. Atau bisa isi uang. Isi uang. Oh, uang. Boleh juga. Kalau tidak mau repot nggak tuh. Boleh juga. Kak Julius mau bagi-bagi uang? Ah, tidak dong. Kalau iya juga boleh loh, Kak. Iya, boleh sih. Terus ini ditempel lagi. Kalau misalnya udah diisi, ininya ditempel lagi. Betul. Kita tempel. Pakai double tape. Kalau nggak ada double tape, pakai lem juga bisa. Yang ditempel yang di sisi sini ya. Ini agak sulit tapi pasti bisa kok. Usahakan tempelnya di pinggirnya ya. Nih, seperti ini. Bisa kan? Coba ya. Ya. Ditempelnya setengah aja ya, Kak? Iya. Satu sisi aja yang dikasih double tipnya. Okay. Kalau sudah dibuka dan ditempel. Sudah jadi. Jadi. Wow. Dan sudah siap untuk diberikan untuk orang lain. Wah, hebat ya, ini sederhana ya, tapi bisa memberkati banyak orang ya, Kak. Iya, betul ya. Ini buatnya gampang sekali, jadi kalian bisa bikin yang banyak buat dibagikan ke banyak orang. Betul. Ayo adik-adik di rumah, kita bikin juga ya yang seperti ini ya. Betul, nanti kalau udah dibikin, difoto, terus tag Instagramnya New Creation Ministry. Biar kita lihat adik-adik buatnya kayak gimana. Kan kita juga pengen lihat ya hari ini ya, Kak. Iya, betul. Ingat, di tag ke Instagramnya New Creation Ministry, ada di bawah ini nih. Nah, atau langsung bisa di WA ke kakak-kakaknya. Iya, bisa dikirim ke WA grup kelasnya ya. Iya, betul. Oke, kita tunggu kreasi adik-adik di rumah ya. Sampai bertemu di Craft Time selanjutnya. Dadah. Dadah. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita yang dibawakan oleh Kak Eka? Bagus kan? Di mana Tuhan memakai hidup Tabitha bisa menjadi berkat untuk orang lain. Adik-adik sekalian juga bisa loh menjadi berkat untuk orang yang lain atau di sekitarnya. Nah, Kak Tere sekarang mau membacakan ayat hafalan untuk adik-adik semuanya yang diambil dari Matius 5 ayat 16 yang bunyinya adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita mau ulangi satu kali lagi ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberi. Adik-adik boleh minta tolong papa dan mamanya untuk membantu adik-adik mentransfer persembahan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Selamat memberi adik-adik, yang belum memberi juga tidak apa-apa. Oh iya adik-adik, minggu ini ada yang berulang tahun loh, yaitu Uncle Rolly. Selamat ulang tahun Uncle Rolly, Tuhan memberkati selalu. Nah, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Tidak terasa ya adik-adik, sudah waktunya selesai. Tapi jangan khawatir, adik-adik bisa mengikuti ibadahnya kembali minggu depan. Adik-adik juga ajak ya saudara-saudara yang lain atau teman-temannya atau keponakannya untuk mengikuti ibadah di New Creation Ministry. Tapi sebelumnya kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa dulu ya. Coba lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di hari ini. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih juga Tuhan untuk adik-adik yang sudah taat, yang sudah mau ikut memuji menyembah Tuhan. Dan juga kami sudah mendengarkan cerita tentang Tabitha. Biarlah Tuhan juga bisa menggunakan kami menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Kumpulkan kami juga minggu depan di acara ibadah berikutnya Tuhan. Kau yang menyiapkan hati kami supaya kami siap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan memberkati. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. dalamku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai zamannya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai zamannya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia.